Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo warga Swansa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama Nur Al-Farizi. Saya dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kepercayaan untuk menjadi kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya kepada Bapak Ibu Guru, Akang Teteh dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang yang sudah memberikan dukungan dan dorongan kepada saya sehingga saya bisa menjadi kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2023. Saya akan memaparkan visi misi saya dan juga program kerja untuk OSIS SMA Negeri 1 Sumedang selama 1 tahun ke depan. Untuk visi saya, yaitu terwujudnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang yang religius, berakhlakul karimah, berkarakter, berbudaya, memiliki kedisiplinan dan jiwa toleransi yang tinggi, sehingga tercipta SMA Negeri 1 Sumedang yang lebih maju dalam segala bidang. Untuk menjalankan visi saya mempunyai 5 buah misi. Misi saya yang pertama yaitu menciptakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang yang beriman dan bertakwa. Untuk misi saya yang kedua yaitu membangun OSIS Mamsa sebagai organisasi yang solid, adaptif, solutif, serta menjadi organisasi yang revolusioner bagi kemajuan sekolah. Misi saya yang ketiga yaitu menjadikan OSIS Mamsa sebagai tauladan yang baik, serta menjadi wadah aspirasi dan inspirasi bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang. Misi saya yang keempat yaitu mendukung segala bentuk kegiatan yang membawa perubahan lebih baik bagi SMA Negeri 1 Sumedang yang melibatkan pihak internal maupun eksternal. Misi saya yang kelima yaitu melaksanakan program kerja yang telah dibuat dengan nyata dan konsisten sehingga membawa dampak baik bagi keunggulan siswa-siswi beserta sekolah. Dari visi dan juga kelima misi saya mengambil 2 program kerja. Yang pertama program kerja KAWAS atau Kajian Agama Warga Semansa, dan juga yang kedua yaitu program kerja SULAP atau Semansa Mental Terpandang. Yang pertama yaitu program kerja KAWAS. Apa sih program kerja tersebut? Program kerja KAWAS atau Kajian Agama Warga Semansa ini merupakan sebuah program kerja yang lebih memfokuskan kepada kondisi dari spiritualitas dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang. Nah, program kerja KAWAS ini program kerja mingguan yang berupa kegiatan pembiasaan kegiatan keagamaan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang dari agama masing-masing yang dianut oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang. Nah, kegiatan agama, kajian agama warga Sumedang ini melibatkan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang beserta guru pendidikan agama dari masing-masing agama yang dianut oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang. Oke, yang kedua yaitu program kerja SULAP atau Semansa Mental After Pandemic. Jadi program kerja SULAP ini merupakan sebuah program kerja yang lebih fokus kepada kondisi kesehatan mental dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang berupa kegiatan outdoor. Itu ada 2 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan perlombaan-perlombaan yang bersifat tradisional, dan juga yang kedua itu kegiatan sharing session bersama ahli psikolog mengenai kesehatan mental generasi muda. Dari program SULAP ini dilibatkan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang. Sudah saatnya bagi warga Semansa untuk menentukan pilihannya. Semua akan berdedikasi mengabdi tiada henti untuk Semansa yang tercinta ini. Mari kita bersama membuktikan bahwa kita bisa melakukan perubahan. Satu merupakan tanda, meskipun kita berbeda pandangan, berbeda pemikiran, tetapi kita tetap bersatu. Mari bergabung bersama nomor 1, Sanosu, salam nomor 1, Semansa Ngahiji, santai, serius, sukses, Semansa, yes we can. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.